Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbasepeda.com. Lagi-lagi Genio membuat gebrakan baru nih. Kalau kemarin berhasil dengan sepeda touringnya, sekarang Genio mengeluarkan tipe terbaru di lini sepeda hybrid yaitu Genio Sweep. Hadir dengan tampilan yang anak muda banget ya. Cocok juga digunakan untuk kamu yang memang memiliki jiwa muda nih. Oh iya, sepeda hybrid ini juga terjangkau, yaitu cuma 3 jutaan aja. Tentunya dengan kualitas yang gak kaleng-kaleng loh. Kita langsung aja bahas untuk bagian frame. Sepeda ini dibekali dengan frame berbahan alloy dan fork rigid yang juga berbahan alloy. Pada bagian desainnya juga keren ya. Tersedia dalam 2 pilihan warna, yaitu coklat krim dan biru putih seperti ini. Juga tersedia dalam ukuran 47 atau M untuk tinggi pengguna 160-170 cm. Dan 50 atau L untuk tinggi pengguna 170-180 cm. Oh iya, tidak lupa pada bagian jalur kabelnya juga sudah masuk ke dalam atau istilah teknologinya yaitu internal kabel routing. Sehingga secara keseluruhan sepeda hybrid ini terlihat modis dan rapi ya. Lanjut untuk bagian handlebar, hybrid ini menggunakan stang model back sweep berbahan alloy dengan panjang 670 mm. Juga stem berbahan alloy dengan panjang 75 mm. Tidak lupa, pada bagian gripnya juga dibekali dengan grip ergonomis yang nyaman. Grip ini juga sudah lock out sehingga genggaman tidak slip, berputar, ataupun bergeser. Untuk bagian seat post hadir dengan seat post berbahan alloy dengan panjang 300x27,2 mm. Kemudian untuk sadelnya cukup empuk dengan lebar 160 mm. Dengan harga 3 jutaan aja, worth it gak ya group setnya? Kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Kita mulai dari bagian shifter. Sepeda ini dibekali dengan shifter dari Niseko N10. Karena single chainring, shifter ini hanya terhubung ke bagian RD yang juga dari Niseko N10 yang mengoperasikan 10 tumpuk sprocket kaset dengan jumlah mata gigi 11-32T. RD dan sprocket ini dihubungkan oleh sebuah rantai yang terhubung ke bagian crank holotech dengan chainring berjumlah mata gigi 42T. Dari sini aja speknya cukup oke kalau dibandingin dengan harga yang cuma 3 jutaan. Ditambah lagi untuk pengeremannya menggunakan rem cakram hidrolik loh. Wah, tambah mantep ya Sobat SS. Kita lanjut lagi ke bagian wheelset. Genio Sweep hadir dengan ukuran ban 700x40C. Ban sepeda jenis ini cocok digunakan pada medan kombinasi antara jalan raya halus dan rusak berkerikil. Tidak lupa selalu kami ingatkan, setiap sepeda yang kamu beli di Serba Sepeda, maka kamu akan mendapatkan fasilitas gratis servis selamanya. Tidak hanya itu, untuk kamu yang tinggal di area Jabodetabek, kamu akan mendapatkan layanan gratis ongkir menggunakan armada dari Serba Sepeda loh. Nah, kita sudah bahas spek secara keseluruhan ya. Sekarang coba kita timbang yuk. Genio Sweep memiliki bobot yaitu sebagai berikut. Genio Sweep dibanderol dengan harga Rp3.599.900. Menurut kami, harga ditawarkan memiliki value for money yang sangat oke ya. Dengan harga 3 jutaan aja, kamu sudah mendapatkan sepeda hybrid dengan frame dan fork berbahan alloy, 10 pilihan kecepatan dengan sprocket kaset, sudah menggunakan crank holotech, dan satu lagi sudah menggunakan rem cakram hidrolik. Gimana nih Sobat SS? Speknya sudah cukup menggoda belum nih? Untuk kamu yang tertarik, kami sudah cantumkan link pembelian dan link alamat toko di kolom deskripsi ya. Untuk status ketersediaan stok, langsung cek website kami ya. Karena sekarang Sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko hanya dengan satu klik saja. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Ingat sepeda, ya serbasepeda.com.